Ramalan Sagittarius minggu ini, tanggal 18 Juni tanggal 24 Juni tahun 2018. Prediksi umum, sepertinya akan ada kenyataan yang meleset dari perkiraan dan rencanamu yang sebelumnya. Walau gitu, kamu malah mendapat sesuatu yang luar biasa. Ternyata ada hal positif yang bisa diambil dari kejadian buruk. Selalu ada kebaikan yang bisa diperoleh saat kamu bisa selalu optimis. Akan ada pengalaman yang membuatmu jadi makin dewasa. Minggu ini, semangat selalu ya. Ramalan percintaan. Sagittarius yang belum berpasangan, sepertinya si dia nggak paham dengan kode-kode yang kamu berikan. Kalau kamu memang serius ingin mendapatkan hatinya, cobalah untuk memberi lebih banyak perhatian. Saatnya lebih tegas dan berani menunjukkan perasaanmu padanya. Untuk Sagittarius yang berpasangan, sedang ada kesedihan yang ia coba sembunyikan sendiri. Kamu harus lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap di dekatnya. Suasana hatinya masih naik turun dan kadang sulit ditebak. Ramalan keuangan dan karir Sagittarius minggu ini, bakal ada beban kerja baru yang bikin kamu kewalahan. Tapi intinya selama kamu bisa mengatur waktu dan prioritas, semua pekerjaan bakal bisa beres dengan sempurna. Sebelum mencoba sebuah investasi, kamu harus paham benar dengan konsep dan metodenya ya. Jangan asal ikut investasi bodong yang enggak jelas. Sekian, prediksi mingguan untuk zodiak Sagittarius. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Yeah.